Welcome back on Pagun Podcast. Halo. Setelah sekian lama kita nggak berjumpa lewat podcast karena kesibukan satu dan lain hal, tapi hari ini aku bisa berbincang-bincang langsung dengan sahabat baru aku, Hai. seorang wanita cantik, Hai. Salma. Hai Kaigun. Oh my God, Salma, kamu tuh bener-bener sosok yang lagi viral, lagi ada di mana-mana. Iya kan mm. karena maksudnya gini ya, bukannya netizen itu pada sirik sama kamu, mm. tapi netizen tuh bilang bahwa Salma itu adalah sosok perempuan yang paling beruntung uh -huh. karena dikelilingi oleh laki-laki cowok-cowok laki Itu awalnya gimana sih Sal? lu bisa cantik banget terus kayak cowok-cowok tuh pada pada demen banget sama lo gitu. Eh uh, gimana ya? Ini nih halu nih ya, halu dulu yeah. ya. Ya kan ini ternyata Salma. Oh, iya, iya. Ah. Ya udah iya iya. Ini Pak Gun podcast uh, iya, jangan sampai iya, gue iya. balik ke titik nol nih, uh, iya, gue enggak iya, mau. Iya, iya. iya, iya. Eh yeah. uh, gini ya, eh uh, uh, ceritanya gimana ya? Karena aku kan enggak tahu ya dasarnya kan. Oh, ABG. Oh, Salma ABG. <laughs> Salma ABG. kak, tapi ya yeah. gimana ya? Uh, aslinya sih emang dari lahir emang udah langsung Banyak banget orang yang suka sama aku sih kak gitu hmm. Jadi ketika banyak banget orang yang uh, Apa namanya uh, Suka sama aku ya udah jalanin aja gitu. Jadi sebenarnya kalau Salma itu sendiri nama panjangnya siapa sih? Oh ya, nama panjang Salma itu Salma Kumala. Salma Kumala. Kumala itu ya. Kumala uh, apa? Ada uh, ada artinya. Ada atau ada. Jadi apa? Salma tuh setiap malam tuh waktu ngekos ya Salma suka makan Aceh Kumala. Oh, Aceh Kumala. Nasi Aceh, nasi Aceh, nasi Aceh. namanya nasi Aceh Kumala. Kumala beli Kumala Kumala. Kayak lucu oh, deh. Oh, awalnya Kumala. gitu. Iya. iya. Kumala bukan dari Kumal ya. Bukan. Jadi Kumala ya. Iya, dari... Ada apa masih ada saudara sama Barbie Kumala mungkin? Oh, enggak ada. Soalnya Salma cuma Kumala aja enggak pakai sari. Oh. Enggak, enggak iya. Enggak pakai sari. Iya, oh. iya. Ini banyak banget orang tuh yang pengen banget ketemu sama sosok Salma. Iya. Karena pesonanya yang sangat luar biasa. Sal, apa sih yang bikin cowok-cowok tuh kayak gemes sama lo, pengen deket sama lo gitu? Ini buat tips ya buat cewek-cewek di luaran sana mungkin yang jomblo yang lagi nyari pasangan tapi kayaknya cowok tuh semua lagi pada ngedeketin Salma gitu. Yeah. Uh, tipsnya apa ya? Aku apa adanya aja sih. Be yourself. Mm -mm. Kalau Salma sih ya, mungkin karena mungkin orang suka uh, sama Salma itu karena kibasannya, karena malu-malunya, mungkin mm -mm. karena itu kali ya kak. Kesannya Salma tuh kayak lugu. Iya yeah, lugu. Tapi pemakan segalanya. Pemakan segalanya. Bunga bangkai tetap menjadi bu. Bunga, ya, oh gitu, gitu. Jadi Salma ini kecantikan, rahasia kecantikannya Makanin bunga juga? Makan bunga Oh ala-ala Susana lu ya berarti ya? Iya oh, Berarti kalau mau jadi Salma tuh ada ritual-ritual khusus ada, gitu? Ada, ada uh, Setiap malam Salma, sebelum itu Salma harus Alis satu satu dulu oh, Sesenti dulu yeah, yeah, Besok blush yeah, 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 yeah. on oh. Seminggu tuh betul-betul Oh itu. jadi dandannya uh, seminggu sebelumnya? Seminggu sebelumnya jadi nah, langsung ya. Pak. gitu. Oh, jadi nempel. Bu, bu, bu Buba Alfian? Buba Alfian lewat. Lewat, udah. Uh, slam Wiono? Siapa itu? Nah, itu yang ngasih low kan oh. Slam. Oh iya, Slam. Slam lewat. Emang lu pikir Slam itu namanya siapa? Eh, uh, Slam Wiono by Slam. <coughs> ya Week by Slam yang punya namanya Slam Slam Oh, hai. Ih, <coughs> ya gimana sih? Gila deh. Dia di di dikasih endorse rambut tapi dia nggak tahu siapa yang ngasih. Salma. Iya. Salma, aku tuh... boleh minum gak sih? Cheers. Cheers. Favorit gak sih minuman ini hmm. Salma? Tapi kayaknya cukup kurang ya. Kurang. Bisa galon gitu langsung iya, ya Sal? Gede. Oh gede, Sal -sal. Yeah. Tapi what makes you different, Salma, sama perempuan-perempuan lain di luaran sana? Aduh, apa itu bahasa, inggris, bahasa Indonesia? Apa inggris. yang bikin lo berbeda sama cewek-cewek di luaran sana? Berbeda karena Salma hanya ada di media sosial. Oh. Berbeda, jadi nggak bisa nih. Tatap-tatapan mungkin bisa karena kan dipanggil dong. Iya, iya, tapi ya, kalau ya, karena kan sama ya. kan, uh, wanita panggilan. Iya, oh, Pak Bukan buka habis, jadi dipanggil di calling Salma. Uh, kesini ke sini, hayo kayak gitu oh. loh. Wow, 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 jadi, wow, wow, wow. kalau di mana-mana, ngacir-ngacir ke mall, Salma nggak ada. Hmm. Lo mau cari di mana juga nggak ada. Salma, karena gerah jadi Salma ya, gerah. Yeah. Beban. Ini aja kayak berasa lagi nge-gym gitu. Mm -mm. Allah akbar, udah AC-nya ketutup. Iya kan, udah, udah pernah dibilang di episode di episode sebelumnya. Uh. Kalau misalnya ini yang bikin set, uh -uh. ini pinter banget. Uh -uh. Ini ada AC di belakang uh -uh. bawaan apartemen Roseville. Uh -uh. Dia nggak seneng hati, dia tutup, dia blok pakai set. Ini nggak nggak mempan nih aset satu mempan, nih. karena dia arah yang sonok sonok, sonok. dia nggak bisa hmm. dia nggak bisa belok jontrong jontrong lampu lampu udah. jangan emosi ya nggak boleh Sal uh -oh. sebenarnya cerita Salma itu udah berapa episode sih? Cerita Salma itu banyak episode tapi lebih kalau bisa dihitung itu udah 5 season. 5 season. season. Per season tuh berapa episode? Uh, tergantung sama pemainnya. Oke. Okay. Udah berhasil apa belum? Oke. Okay. Gitu. Jadi berhasil Sal ditidurin Salma. Jangan dong. Sama itu tuh kan kata Lu virgin. Salma tuh masih virgin. Kakak gak lihat Salma di dilihat-liatin orang? Maksudnya dilihat-liatin orang? Salma maksudnya Salma di banyak yang suka gitu. Jadi Salma berarti kan uh, private gitu. Oh, tapi lu masih virgin kan, Sal? Uh, Alhamdulillah. Tapi kalau orang make lu sih enak ya. Maksudnya kempitannya banyak gitu. Jadi kayak nggak usah di nggak usah di satu titik bisa hmm. diudel bisa. Di ketek bisa. Di, udel. di, ketek, di bisa. ketek bisa. Bolong kuping bisa. bisa. Semua lipetan-lipetan perut bisa. bisa. Dengkul bisa. bisa. Apa? di sini bisa aduh bukan lagi sal cowok cowoknya Salma tuh siapa aja sih Cowok-cowoknya Salma banyak banget tapi ya. yang sekarang ini yang lagi viral, yang lagi viral lagi sampai diundang nih? sama Pagun ya. itu ada Jody Jodinet, ada, ada Kevin, ada Kevin, ada Dwi Surya. Dwi Surya nah ketiga cowok ini kan lu tuh kayak cewek tapi yang gak punya tipe gitu loh. Mm -mm. Iya kan? Mm -mm. Maksudnya Dwi mewakili tipe Uh, coco mapan lah gitu, yeah. maksudnya udah berumur lah udah gitu, udah berumur, udah mateng, udah mateng, nih. Udah mateng <laughs> gitu, ya kan kalau Jody tuh kesannya kayak masih memang anak-anak yang rebel, rebel, gitu kan, tapi masih uh, suka ngebanyol, yeah. tapi cakep nih yeah. kayak gitu. Kalau Kevin, kalau Kevin emosian, yeah. tapi romantis, bingung nggak? Dan bingung. awalnya kan Kevin sempat nggak mau ketemu Salma kan? Iya, Kevin nggak mau ketemu Salma. Sampai akhirnya sekarang udah ketemu Salma. Gila gue viral baru dia ke Jakarta. Gila nggak? Ah, Allah, Sehari aja lagi. udah gue syuting sama dia. Enggak ah, Kevin bohong, lah, bohong, sih. bohong, bohong, bohong. Tapi bagus Kevin, Kevin karena bagus. Kevin juga jadinya kan uh, viral. Nyata ya. Nyata. Jadinya nyata. Tapi di antara pasangan-pasangan Salma ya, minggu-minggu ini kita tuh dibikin, dibikin baper mm -mm. karena ngelihat ulahnya Salma. Mm -mm. Karena Salma itu nggak mau ngakuin atau belum ngakuin. Memilih. Uh, kalau si Jody itu pasangan lo. Iya. Ini kita lihat nih cuplikannya. Cepet banget sih baliknya. Karena emang cuma makan doang. Tapi mau pesen lagi. Ini udah banyak loh. Kenapa sih Sal? Lo gak pernah peka? Gue terlalu sayang sama lo Sal. I know. Dan Tapi gak bisa. Gak bisa gara-gara Kevin? Tapi kenapa deket sama orang lain? temenan Gue anggap lo lebih dari sekedar temen Gak bisa Gue pun gak bisa Karena lo Selalu jadi topik utama dalam hidup gue Lo ngerasa bersalah nggak sih sama Jody? Uh, sebenarnya bersalah sih tapi gimana ya namanya friend zone namanya ya. temen kak ya. kalau misalkan nanti jadi pacar tuh kalau putus udah nggak jadi temen lagi ya. udah jadi mantan nah Salma nggak mau nggak eh, mau tapi kan lo PHP in gitu. si Jody juga enggak dong yang punya rasa siapa Jodinya Jodinya Salma mah respon-respon hmm, aja, lo sok cantik lo, <laughs> gue gedek banget. Tapi yang tadi Kakak bilang, Kakak yeah. tanya uh, uh, tipe Salma kayak apa sih? Yeah. Sebenarnya Salma itu kan terlihatnya tidak punya tipe. Nah, tipe-tipe itu adalah di netizen-netizen itu. Hmm. Jadi banyak banget kan, berarti kan beribu-ribu banyak cowok yeah. di Indonesia itu yeah. banyak banget tipenya. Ada yang alis tebel, yeah. ada yang putih, yeah. ada yang hitam manis. Yeah. Nah. Salma sediakan nih di sini, tinggal ya. kalian, kalian memilih mana. Dari ketiga cowok itu yang paling tebel yang mana Sal? Eh, uh, yang paling tebel yang mana ya? Hah? Pasti ada dong Sal, yang paling tebel yang. <laughs> ada. Yang, yang ada. bawa, yang kemana-mana itu bawa cucian kotor gitu. Oh? Ada. Sampai numpuk gitu. Sampai numpuk ada. 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 Yang mana Sal? Ya tapi kalau gitu kan ditutupi sama enaknya enggaknya sih kan sih kak. Iya 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 hmm. iya. Ya, ya. Sal, tapi gue tuh juga penasaran ya gitu ya, maksudnya. Uh, cerita Salma itu, siapa sih orang di baliknya? Sampai kayak habis main bola, minumnya sampai panjang banget. Nama, nama, nama. Sampai kayak habis... Nama. Namanya gugup. Kayak habis ngegolin gitu. Iya. Mm. Ah, ah, ah. Ya uh, Di balik cerita itu ada yang namanya Abil Atan. Abil Atan, jadi dia tuh kreatifnya. Dia kreatifnya, dia uh, scriptwriter, maknya, skripnya, script writer, script writernya, sutradaranya, sutradaranya, dia editornya. Oh, jadi, jadi yaudah. ini sebenarnya apa yang project, project lo budget banget Pro project, ya? Project ayah rojak, <laughs> dia project. Anak gua mah cantik, minumnya dikejar. Hmm. Ya, iya kan? Jadi sebenarnya si Abil itu kreatif banget ya? Si Abil tuh kreatif banget kak. Hmm. Saking kreatifnya, selama empat tahun berkarya, baru pecahnya sekarang. Oh iya, gitu. kan, kalau misalnya kayak lagunya Ayu Ting Ting, alamat palsu juga, keluarnya kapan, ngetopnya kapan? Iya, betul. Kan, ya kita nggak kan? tahu uh, meledaknya kapan, kan? Ya iya, iya, yang gitu. penting ya, ya, berkarya ya. aja dulu. Iya, gitu. iya, iya, hmm. tapi gue tuh senang sel sama style fashion lo tuh. Thank you, lo tuh maksudnya gini ya, lo tuh walaupun oversize, tapi eh, uh, lo tuh tetap cantik. Nah kan, ya, nah, kan? Tapi lu tuh emang tomboy juga ya Sal ya? Tomboy. Lu gak demen pakai hak katanya ya? Gak demen pakai hak, duduknya ngangkang, bukannya karena gimana kan tebel paha. Tebel. Jadi mau gimana ngangkang. Itu berarti yang di tengahnya gak sampai keringetan tuh kalau sampai nempel banget. Lo mikir aja sempak gue udah berbahasa <tuk> begini, gimana <Lu tuk> nanya keringetan apa enggak. Di luar aja lu udah keringat udah lepek kayak bola, gimana di dalam. Lu pikir jadi Salma enak kan? Oh iya iya iya. Tapi yeah, yeah. kayak dulu waktu uh, suka berdandan ya kan di Indosiar gitu. Yeah. Gimana tuh? Oh, dulu waktu zaman jadi madam. Jemaan jadi madam. Gua tuh jadi jam, zaman madam kan kerjanya di Aceh, AC. enggak pernah. Tapi beban enggak? Enggak, gue enjoy. Enjoy pakai wig. Oh, tapi kalau 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 dulu tuh gue waktu zaman dulu Cukurannya capek. Ya kan, cukurannya, cukurannya capek. capek, sampai berdarah-darah kan mm -hmm. stripping pada waktu itu. Lu bayangin kalau gua tuh zaman dulu ya, gua tuh bisa dibilang trendsetter juga mungkin. Iya. Terus gua tuh punya wig uh, dari Chandra Gupta, Babe Chandra Gupta. Mm -hmm. Uh, gua tiap hari rambut gua kan ganti. Ganti sasak di sini, sasak di sini, sasak. Mm -hmm. Kan aku nonton waktu SD. <tuh> Hah? Gue jadi madam tuh gue SD SD Berarti lu begini gara-gara tuh madam dong Iya gue nonton Tapi Barangan lu ah jangan iya gue nonton Kesannya kayak bener gitu Beneran sampai kata mak gue Hati-hati lo Gede lo kayak dia lo gitu kata... Eh kata Ternyata gue temenan Kat... Ya udah deh nggak apa-apa rejeki Ya Allah gitu. Ini kalau pakai baju gini mak lo tau Tau dong karena dia udah, ta, udah 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 merasakan hasilnya Salma. Yeah. Kalau nggak ada hasilnya, mungkin ngapain sih lo kerja kayak gini gitu? Mungkin kalau orang lihat ngapain sih lo kerja kayak gini? Hmm. Tapi kan ternyata ada hasilnya, Salma ada bisa dilihat gitu yeah. dan bisa dirasain. Jadi ya udah, mereka support aja gitu. Hmm. Kalau uh, respon netizen tuh sama Project lo tuh seperti apa? Responnya yang sekarang-sekarang ini mereka lagi mempertanyakan Salma ini cowok atau cewek. Responnya yang pertama ya. Yang kedua adalah Cerita-ceritanya ini uh, Mereka gregetan Mungkin karena ya. satu menit kak ya. Karena satu menit kan tanggung Gimana ya Kentang-kentang ya. gimana gitu ya. Nah gimana caranya aku ngeraciknya ya Mereka itu gregetan karena di satu menitnya mereka itu Mereka tuh kayak nunggu ya Nunggu Terus ya. setiap satu menit tuh ada aja ulahnya ya. Bapernya kalau dibilang aku ngelucu Di konten situ aku gak ngelucu Gak ada ngelucu Gak ada lucu-lucunya ya. Justru kalau menurut gue tuh Lu bener-bener acting jadi lu emang bener-bener mas. Lu sebenarnya kalau menurut gue sih lu kayak punya dua kepribadian sih. Iya. Aku pun kalau kemana-mana, eh jangan lupa beli Salma. Oh iya jangan lupa beli buat beli Salma. Sampai baju pun itu banyakan Salma dibandingin punya si Abil. Tapi lu jangan marah ya. kalo Kalau Salma ini kalau pakai tengah dalam buat ya? Enggak, enggak pakai jangan. Hah? Enggak pakai celana dalam. Enggak pakai. Celana dalam. Boxer. Kok selama pakai boxer? Cewek mah pakai G-string ya. Demi pake... Allah, gua pakai boxer enggak percaya. Jangan dibuka, hey. Jangan dibuka. Gimana sih gua ngelihatnya? Masa gua pakai renda-renda siapa mau lihat si Salma? Si ya, Salma kan namanya anak cewek begitu. Ya gimana? Orang lebih ada aja <laughs> cuma boxer. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Emos. Tapi gua yeah. nih gua manggil ke sini ya, uh, yeah. gua meser ya. Aku tuh eh uh, salut banget sama kerjanya abil jadi uh, di balik sosok salma ini ada namanya abil abil atan yang ya bisa dibilang dia ini uh, anak muda berprestasi dan konten kreator lu tuh bener-bener kerjanya tuh mikirin konten 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 konten, konten gitu kan iya nah bahkan sekarang nama lo yang asli essa abil sama salma aja abil tuh kalangan top iya kebanting tapi sebenarnya lo dulu awal kali lo tuh apa sih bil Awalka, uh, awal awal Karir aku eh, di belakang layar, aku ngerjain eh, kerjaan dari TV-TV, eh, ya. terus eh, oh, bikin script. aku bikin skrip. Aku bikin skrip, aku biasanya yang kayak iklan-iklan, kayak gitu-gitu hmm. hmm. dari situ, terus eh, karena kuliah aku di bidang itu. Gitu. Kalau nggak salah lo anak IKJ ya? IKJ, tapi nggak tamat. Nggak, uh, ini kan gue pernah pernah baca di satu artikel ya, ya karena kan berita lo di artikel juga banyak ya, ya. bener nggak sih waktu lo kuliah itu lo berhenti kuliah karena ada temen lo yang bawa mulut bener Eh tapi enggak, enggak 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 gitu Enggak gimana ceritanya coba Tapi bukan berarti kuliah gara-gara bau mulut Emang enggak, gue anak, aja Enggak lu keluar gara-gara temen lu bau mulut kan Enggak keluar juga Enggak jadi keluar gimana. gimana coba ceritain Jadi gini ceritanya Tapi kok di, 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 di benerin dulu ya Ini yeah, dibenerin dulu yeah, Aku keluar karena emang lagi banyak kerjaan hmm. Jadinya enggak uh, kepegang lah uh, kampusnya Tapi uh, Apa namanya yang si bau mulut ini adalah hmm. Biasanya kan aku uh, apa namanya teman-temennya kan banyak cewek yeah, ya kan di yeah. SMA cewek terus juga apa namanya suka nyontek gitu. Yeah. Nah ketika Lu tuh udah menyontek. Iya, gue udah yeah. menyontek okay. gitu kan ngebet nggak bisa. Nggak bisa. Ketahuan mulu yeah. nyontek bisa. bisa, tidak kan yeah. ngebet lah. Nyontek. Emang lu dulu sekolah uh, ambil apa waktu di KJ? Uh, ini penyutradaraan. Lalu mau nyontek apaan bukannya emang lu suka dari sutradaraan. Kan ada bahasa Indonesia, ada agama. Kan kayak gitu juga, Kak. Hmm. Sama ke semester semester satu kan semuanya didapatkan. Semua, semua dipelajari, semua yeah, dipelajari belum. Terus? Maksudnya belum menjurus banget gitu, belum-belum yeah. kan. Okay. Ya udah gitu. Ternyata pas uh, UTS yang lagi eh, ini. Dipanggil sama teman. Dipanggil kanan kiri, kanan kiri. Yeah. Pertama mikir gila eh gue bego ini gue dicontekin yeah. kan salah orang salah orang nih, nih bah, salah uh, orang pel 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 makin lama bau nyengat bau ape <laughs> yeah, gitu. yeah, yeah. ternyata mereka mereka yeah. mungkin karena jauh kali rumahnya atau yeah. kos jadi mereka kalau misalnya uts uh, pagi yeah. mereka tidurnya di kampus Oh. Karena kan di di IKJ itu kan ada teater, ada yeah. bioskop, ada banyak, rame terus deh, rame pokoknya. Terus deh IKJ. Yeah. Yeah. Nah karena itu jadi mereka mungkin uh, suka nginep di sana gitu. Jadi Terus lupa sikat gigi. Lupa sikat gigi. Mm -hmm. Terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang sampe gak ada, sampe gue gituin, masih aja. Okay. Dan itu gak satu dua kali kak, itu banyak orang juga. Okay. Terus? Terus lo cerita ke mak lo. di depan. Iya. Lo gak cerita ke mak lo? Gua cerita sama gue. Iya, lo cerita sama mak lo terus. mak gitu. udah padahal udah udah capek banget tuh iya. deh bukan itu kan alasan gitu. Alasannya. Wah, gue enggak kuat banget. Uh -uh. bawa bau mulut. Gue gituin aja deh <laughs> udah. Ya udah deh 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 terserah lo deh alasan lu banyak banget katanya. Akhirnya gitu. Akhirnya ya udah deh. E, kerja aja gitu. Ya. Nah, kalau enggak salah dulu dulu pernah ikut masuk manajemen juga ya? Enggak, enggak pernah nggak bukannya lo sama content creator juga siapa gitu lo rame-rame nggak gitu. pernah aku sendiri oh dari dulu dari dulu dari, aku sendiri dari dulu emang sendiri dari dulu aku oh, sendiri oke okay. nah kalau uh, lo nih ya kalau lo berkolaborasi gitu sama mm -hmm. pemain-pemain baru kayak mm -hmm. sekarang gitu kan karena kan maksudnya yang pasangan-pasangan abil kan semuanya bukan orang pemain profesional mm -hmm. bisa dibilang mm -hmm. kan mm -hmm. mungkin dwi ya yang memang pemain sinetron ya yeah. kan? gimana tuh lo harus mendirect bintang-bintang baru gitu sedangkan lo harus mikirin skrip lo harus ngedirect juga gimana jadi uh, gimana aku bisa mendireknya adalah sebelum aku panggil mereka sebelum aku calling mereka berarti kan aku harus kepoin dulu dong yeah. kepoin misalkan dari si Kevin yeah. Aku lihat dulu nih, aku aku pokoknya yang untuk konten sekarang itu adalah kan LDR ya kak, ya. tentang LDR. Jadi dan aku konsepnya adalah syutingnya itu pun LDR. Ya. Jadi syutingnya itu via online. Itu waktu itu kalau nggak salah emang bener-bener lagi pandemi. Pandemi ya? banget. Lagi bener-bener PPKM. Kan? Lagi PPKM. Okay. Awal PPKM bangetnya. Akhirnya aku nemu di FVP, ya. FVP TikTok. Terus kayaknya mereka berpotensi untuk bisa acting. Jadi aku cari emang talent yang bisa acting. Hmm bisa nggak sih duduk? bisa bisa, bisa. Ya, bisa mau nyender nih ya, tapi ya. suara hilang oh, ya, jadi ilang. begini aja ya, terus uh, Aus gitu aus. ini tambahin dong ya, tersangka kita gembel lagi, nah, duh males deh lanjut nggak sih lanjut lanjut terus Akhirnya ya udah, aku uh, sebelum itu aku harus lihat dulu uh, yeah. mereka dulu, mereka bisa acting atau tidak untuk direknya itu nanti uh, tinggal di scriptnya Jadi okay. aku buat script, jadi aku uh, setelah aku panggil, aku calling gitu, Mau gak jadi uh, talent di konten Salma kita berkarya yeah. bareng gitu. Yeah. Mau? Ya udah aku buat skrip. Uh, yeah. Terus aku kirim ke mereka, nanti mereka kirim video via video. Okay. Nanti videonya itu belum berbentuk yang uh, file besar, Kak. Yeah. Cuma langsung kirim aja gitu lewat handphone. Yeah. Actingnya bagus, kalau kurang nanti aku revisi kayaknya bagusnya kata-katanya nih, lu nadanya dinaikin yang ini deh, kayak ya. gitu. Oh kadang juga bacanya intonasinya juga masih pada lempeng. Iya, mungkin apa eh, dari halusinasi aku yang kayak gimana mereka pas mereka eh, bikin nggak sesuai sama ekspektasi aku, ya. aku pasti sampaikan gitu. Hmm. Jadi udah setelah itu baru. Uh, oke, okay, setelah revisi pasti akan ada revisi menurut karena aku aku maunya mau bagus nggak bagusnya setidaknya ada option kedua. Okay. Jadi setidaknya nggak cuma satu doang aku bisa yeah. bisa ambil Jadi nanti video. pas saat lo ngedit lo lo bisa nentuin yang mana nih yang yeah. kira-kira mau pakai. Terus ini gue sih bukannya bangga banget sama lu sih biasa aja yeah, ya. Biasa aja, Tapi kalau gua ngeliat tayangannya itu kameranya itu kayak kamera film. Hmm. Gambarnya bagus. Hmm -hmm. Suaranya bagus lu lu dabing lagi? Uh, kalau misalkan yang video call itu nggak dubbing langsung. Okay. tapi kalau misalkan yang langsung, live karena kan pertama ini lagi ppkm juga, jadi syutingnya yeah. pun kayak misalkan di tempat kak Igun atau kemarin di luberger, yeah. itu pun harus di blok tempatnya, yeah. di blok di belakang kita syuting emang khusus buat syuting, jadi yeah. kita untuk rame-rame nggak -rame, ada. Yeah. nah itu pun jadinya gimana caranya biar cepat adalah Ya udah, kita nggak usah pakai uh, mikirin suara, yeah. suara belakangan. Yang penting looknya bagus. dulu bagus. Besoknya kita dubbing di rumah, kayak gitu. Oh. Jadi kayak Jody, Kevin, setelah syuting, besoknya ke rumah harus dubbing dulu. Oke. Okay. Nah ini ada. <selepek> ah, adab, adab, adab. Ini aku mau kasih lihat ya. Ini aku mau kasih lihat. Ini ada satu uh, ceritanya Salma pas saat pertama kali ketemu sama Dwi. Ini menurut gue tuh ini momen yang bikin baper banget. Yeah. Kita lihat ya. Mau pesan apa? Aku mau cici taronya satu. Terus apa lagi ya? Mau coba harus ubah. Cici taronya aja. Oke. Sebentar ya. Mau tusuk sendiri apa ditusukin? Tusukin eh. Enggak maksudnya dibungkus aja. Ya. Udah ditusukin. Ya udah gak apa-apa. Berarti -apa. tandanya kamu harus minum di sini. Kalau untuk bawa pulang, nanti aku kasih free. Wah, makasih. Salma, masnya? itu izinkan kuluki senja. di sana mendengar kamu bercerita. Gue tuh, kalau ngeliat, ngeliat cerita itu tuh kayak senyum-senyum sendiri, senyum loh. sendiri. Karena maksudnya, gue kan punya coffee shop, yeah. terus udah gitu nggak uh, menutup kemungkinan kayak berkenalan dengan orang yeah. gitu ada ya ternyata orang yang sesuit itu langsung connected gitu itu lo idenya apa tuh uh, kenapa aku ambil barista kenapa yeah. aku ngambil cerita kopi karena barista itu uh, bakalan ketemu sama orang-orang banyak yeah. dan mereka gampang uh, Reveal, ngapain tuh kan ya uh -huh. Dan mereka pun uh, apa namanya? Kalau ada nasi uduk, nasi padang bisa yeah, dimasukin yeah, juga yeah, nih. Iya boleh ya? Ya, yeah. karena dia kalau makan nih nggak dikunyah, dihirup. Gitu kayak sajian. Lo tau nggak kayak sajian di kubur-kuburan? Nah, lanjut nggak? Lanjut, lanjut, lanjut ya. Lanjut. Ya. lanjut. Ah, sampai mana ya? Sampai uh, Mas Dwi. Ya, Mas Dwi. Uh, jadi kayak. Kenapa barista? Karena banyak banget mereka e, barista itu punya apa ya? Punya ide tersendiri untuk mengikat pelanggannya. Ya, apapun, ya. bukan centil, bukan apa, tapi mereka e, banyak banget mengikat pelanggannya. Ya udah, kayaknya gampang banget untuk e, di create. Si Dwi ini jadi barista ya udah aku bikin ceritanya tentang si barista ini dan dan Si Dwi juga sebenarnya bisa bikin minuman juga gitu ya bisa bikin minuman, uh, sebenarnya enggak sih tapi karena hmm. uh, syutingnya di sana jadi kan belajar ya. uh, ini take ini take ini jadi akhirnya syuting kedua kali udah dia lancar bikin minuman apa ya. aja yang penting udah ada resepnya tinggal hmm. dibikin. nah sekarang Bill lo ini kan sebagai anak kekinian ya, ya yang bekerja sebagai content creator kadang Uh, banyak orang-orang yang pengen seperti lo, iya hmm. kan? tapi kadang malah bikin kontennya malah bikin orang kesel, orang bete, gitu kan? lo bisa kasih tips nggak sama orang-orang di luaran sana yang pengen jadi seperti lo? gue yakin lo belum happy jadi lo, tapi banyak banget aku yakin orang-orang di luaran sana yang pengen sekreatif abil, apakah harus sekolah atau harus apa? yang penting niat dan konsisten. Yeah. Aku bikin uh, Salma itu nggak sebentar bikinnya empat yeah. tahun. Yeah. Aku jadi konten kreator ya setiap setiap hari ya udah nungguin momen-momen yang kapan meledaknya, kapan pecah telurnya, retak sedikit yeah. belum pecah, goyang-goyang yeah. doang nih telurnya, paling kayak gitu. Berarti yeah. kan, oh berarti harus ada uh, yang ditambahin nih, harus terus-terusan uh, berjalan nih kontennya. Yang penting konsisten dulu. mau dikenal itu belakangan. Kenapa aku jadi konten kreator? Karena ada cuannya kak. Kalau yeah. nggak ada cuannya pun ngapain uh, jadi terkenal doang kayak yeah, gitu kan? Yeah. Karena ada cuannya. Tipsnya adalah konsisten. Kalau kalian nggak bisa konsisten sama pekerjaan kalian apapun, nggak hanya konten ko kreator yeah. susah juga. Karena ya balik lagi ya mencari uh, peran itu kan sama kayak mencari jati diri yeah. ya itu kayak dulu gue dapet masuk ke dalam peran madam mm -hmm. gitu kan dan lo masuk ke dalam peran Salma mm -hmm. gitu tapi sebenarnya ada ada peran-peran sebelumnya yang pernah lo lakuin kan ada ada peran Mama uh, Mama uh, Mama itu anak emaknya eh, Salma uh -huh. coba gimana kalau emaknya Salma gimana Logatnya betawi gimana kayak coba ceritanya coba lu Salmanya ye, ya Iya gue Salma salmanya. iya Salma bener-bener lo ya dari tadi duduk aja kerjaan lo bukannya cuci piring bantuin emak malah kayak begitu gitu. Terus kalau Salma apa sih Ma bete banget deh kayak gitu. ABG 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 yang baper. Umanya kalau emaknya tuh yang ape-ape gue jadi babu gitu gitu. Heeh, gedek gedek aja. Kayak nggak terima ngelihat orang rumahnya pakai hording aja lu nggak terima. Lu nggak terima. Heeh, sampai giginya beradu tetap gegeget aja gitu. Bawaannya gitu. Iya. terus Kenapa nggak pernah coba peran-peran jadi laki? Yang satu lagi, rezekinya lagi di sini kak. Yeah. Kalau rezekinya aku dapatnya di sini ya udah aku terusin. Aku nggak mau kayak rezekiku di sini. Kan ada namanya apa tuh namanya? Namanya apa kak? Tahu. Gue mana bisa kebaca isi kepala? Lu sih Ini loh apa idealis? Idealis. 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 Yeah. Nah kalau lo mau cari duit, idealisnya dikeluarin dulu deh. Dibuang dulu deh, hmm. idealis kalau lu udah banyak duit, ya. lu udah mega bintang, lu mau idealis gampang. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kalau lu masih makannya nasi uduk tiap hari, mm -mm. ya kan? Itu mulu, itu mulu, itu mulu, atau tempe mulu. Mm -mm. Ya udah cari duit aja dulu. Lagi komersilnya ini, ya udah ini aja dulu ditahan. Ya. Abilnya nanti bisa berjalan, bisa nanti bikin short movie kayak ketika nanti aku udah besar, ya. besar bukan ya. badan besar. Iya iya, paham. paham. Yeah. Iya. Gitu. Bill, tapi gue penasaran. Kehidupan keluarga lu tuh seperti apa, Bill? Lu tinggal sama siapa? Aku tinggal sama rumeh teman-temanku, uh, uh, rumeh. Oke, okay. sahabat lah sahabat ya. Sahabat aku. Ya, yeah, yeah. uh, Tinggal di ada di Jakarta. Mm. Kalau orang-orang or tua? Orang tua uh, ada di Jawa Barat, di Depok sana. Mm -hmm. uh, papa, mama di sana. Mm. gitu Jadi aku nggak tinggal bareng sama papa sama mama. Mm. Karena aku begadang. Aku tahu maksudnya mereka udah tua. Begadang, Aan, jangan begadang nggak boleh begadang, gak Bil. Nerajia lontar lo. Ya kan di rumah doang. Oh, di rumah doang. Wah. Bener bener benar. Ya terus. kan jadi uh, karena aku begadang, terus juga kerjanya malam apapun itu dan kalau ada orang tua bukan yang enggak mau sama orang tua sih, ya. tapi mereka pasti lebih manjain ketika kita ada ya enggak sih, Kak? Mm -hmm. Mau makan apa? Udah makan belum? Blablablak. Ya. Ada aja komen-komennya. Nah. Ya. Uh, kalau prinsip aku Gue lagi ribet nih gitu, jangan diribetin lagi kalau aku kayak gitu. Ya. Jadi mendingan dibandingin ntar tambah dosa jadi konflik, gue jadi durhaka, hmm. ya kan? Mendingan aku pisah aja, aku hmm. bikin konten, tapi aku tetap pantau, sama uh, tak pantau mereka dari CCTV. Jadi kalau lo tuh satu keluarga, berapa anaknya mak bapak lo ada berapa? Ya? Ada dua, aku anak bontot. Kakak lo ada? Kakakku ada, tapi kakakku udah nikah. Perempuan. Perempuan. Oh. Jadi mama uh, berdua sama papa. Gitu. Oh, sepi dong mak Bapak lo ya? Sepi. Sebenarnya sepi ya. Sepi. Tapi eh uh, mereka Nauin kerjaan aku ya. dan alhamdulillahnya Kakak sama sama aku pun eh uh, tahu diri gitu. Berarti setiap hari harus telepon, setiap hari harus uh, kabarin, video call apapun itu. Kayak ke sini aja harus ngobrol ngobrol dulu kayak doain biar lancar dan lain-lain. Karena menurut aku kalau nggak ada support system karena mereka support system aku kak. Kalau kalau nggak ada support system susah nantinya. Aku sendiri mau apa pun sesukses apapun kalau nggak ada spiritual dari mereka pun itu nggak akan lancar. Kalau menurutku kayak gitu. Kalau ma bapak lo yakin gak kalau emak Bapak lo sekarang sama lo bangga bilang? Bangga. Aku yakin. Dia pernah ngomong ke lu kak? Nggak pernah. Tapi. Papa sama Mama itu dulu selalu ngomong setiap ulang tahun sebelum aku kayak gini tuh mereka tuh selalu ngomong eh uh, selamat ulang tahun ya semoga nggak uh, enggak banyak nuntut kata mereka. Kata-kata nggak -kata banyak nuntut itu jadi beban untuk aku. Enggak ya. tahu nuntut apa gitu. Ya. Mungkin uh, mereka terlihat aku seperti banyak yang nuntut. Mah aku pengen ini namanya anak mungkin ya. ada aja maunya tapi setelah itu uh, aku kerja bikin konten tahu uh, bagaimana nyari uang bagaimana cari uang jadi akhirnya lo ngerti betapa repotnya sama bapak iya. lo dulu ngedupin lo sama iya. sekarang sampai papa aja papa kerja itu sempak sampai sampai keringetan nah itu gue tuh sampai sekarang tuh sampai keinget iya ya kerja tuh sempak kita sampai keringetan loh. Iya. gitu dari situ ya udah kayaknya gue nggak bisa di umur gue sekarang gue nggak bisa ngebanggain diri gue sendiri gue harus iya. bagian mereka selagi mereka ada masih ada, Kak, gitu. Ya. Jadi bisa dibilang sekarang Abil uh, sebagai kepala keluarga deh, tulang punggung no. keluarga. Aku nggak tulang punggung keluarga, kakakku masih kerja, papaku masih kerja, mamaku ibu rumah tangga. Ya. Tapi prinsip aku ke ke keluarga adalah apapun yang lu mau, gua kasih. Apa ya. yang kakak, kakak mau, apa yang Mama mau, apa yang Papa mau, insyaallah rutin ya. Nah, tapi Abi, asal bu jangan tiap hari. Asal, nggak apa-apa. kalau tiap hari aku ada, nggak masalah. Ya. Tapi yang harus di, di uh, fokusin adalah, aku bukan tulang punggung. Gitu, mungkin lemak punggung ya, lemak punggung, <laughs> kerikil, kerikilnya, lemak, lemak punggung, kayak lebih tepat daripada tulang punggung. E -e. Kan, kayaknya, kayaknya gue berasa badan lu gak ada tulangnya gak gitu. ada tulangnya. Iya, yeah. bill, sekarang udah ngerasa sukses belum? Uh sukses uh, untuk manusia kayaknya nggak ada habisnya deh kak. Ya. tapi aku ngerasa aku udah full sekarang. Ya. aku full uh, tentang mental, hati, ya. kaki, semua aku full. Ya. jadi kalau misalkan aku ngerasa aku belum, lu kayaknya lu kurang ini deh gitu. Mm -hmm. maksudnya ngerti gak sih kak kurang apa ya? kurang bersyukur gitu. Ya. Enggak, sekarang aku bersyukur, ya. I'm full. Pokoknya aku full sekarang, aku Full tuh kalau ibarat kata tuh bener-bener menambah percaya diri. Iya. Yeah. Iya kan kalau orang dulu mungkin ngelihat lo sebelah mata, iya kan? Tapi sekarang orang bisa ngelihat lo ini nih abil nih sebagai konten creator Jadi sebenarnya konten creator tuh menghas menghasilkan ya, menghasilkan. Uh, yang aku bilang dari ta yang tadi Kak aku bilang Aku jadi konten kreator karena ada cuannya. Yeah. Kalau nggak ada cuannya aku nggak kerjain. Yeah. Karena ada cuannya aku kerjain. Nah mungkin saat ini rejeki aku di salma. Yeah. Ya udah jalanin aja. Yeah. Kalau nggak ada kalau mungkin rejeki aku misalkan makan makan gitu. Yeah. Ya udah jalanin aja makan makan. Gitu. Oke okay, kalau kita berbicara konten kreator sama uh, artis televisi kan pasti beda. Mm -mm. Kalau Abil tuh pengen nggak sih masuk TV gitu? Pengen. Aku pengen masuk TV. Mm. Muat Tapi, muat nggak kira-kira? Uh, muat deh. Muat. Ya. lagi serius ngomongnya. Otak udah lagi muter, mantap e, 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 ya kan? Iya, e, e, e. Aku pengen di TV. Kenapa yeah. aku tanya dong kenapa Bill yeah, kenapa di TV? Iya, kenapa Bill pengen di TV? Karena aku udah tahu rules jalannya konten kreator kayak apa. Dari bikin konten, terus nanti ada brand, ada agency, tapi aku belum tahu tentang pekerjaan televisi kayak apa. Ya. Ada yang namanya agency juga, tapi beda sama agency content creator. Ya. Ada sutradara, tapi beda sama content creator. Content creator itu sama aja kayak televisi, tapi versi kecilnya kak. Kita buat PH untuk TV, kita PH untuk ya. uh, digital. Cuma beda skalanya aja, besar atau kecilnya. Kalau ya. mereka kan salurannya besar, kalau kita ya. satu saluran aja. Ya. Gitu. sama Tapi kalau kayak lu juga kan sebagai content creator, modal lu juga gede kan, Bill? Beli gede. kamera, beli komputer, iya. beli sistem-sistem uh, buat ngedit mm -hmm. gitu kan. Karena ya kalau gue bilang produksi lu tuh termasuk produksi yang profesional. Karena ketika kita uh, upload di video, uh, video kita di... Instagram berarti itu udah porto kita, portofolio kita. Ya. Jadi sebagus mungkin, sekreatif mungkin, pasti nanti ada yang lirik. Kalau menurutku kayak gitu kak. Ya. Kenapa tinggal aku waktu ya, tinggal nunggu waktu? kenapa aku harus posting yang bagus-bagus? Karena aku kerjanya bukan hanya di depan layar, tapi aku di belakang layar juga. Aku ya. ngerjain uh, selebgram di ya. belakang layar. Oh pernah bil gitu bil. Aku ngerjain sampai sekarang pun aku masih terima. Jadi kayak misalnya endorsean selebgram atau kayak gitu-gitu. Lebih tuh. ke campaign brand-brand oh. besar, jadinya okay. uh, misalkan kak Igo nih dapat brand dari Rosvee, apa Roseville so apa? sweet. ya, yeah. bikin gue video dong. Ya udah, yeah. aku yang buat brief, aku yang buat apa, keluar dari aku kita kerjain, revisi dari aku, udah posting, udah kelar, oh. kayak gitu. Aku ngerjain ya. Sebagai orang di balik layar dari influencer atau artis-artis gitu, pernah nggak gedek gitu sama sama influencernya atau apa? Nusso artis banget loh yang kayak gitu-gitu ada nggak? pernah gedek. Aku bikin konten karena mau berkarya sama di belakang layar. Jadi aku bukan karena cuannya aja. Kayak misalkan gue bikin konten sama Kak Igun. Oh, ya udah berarti gue kayak lagi main aja nih bikin bantuin video sama Kak Igun lagi main aja. Tapi kalau misalkan aku merasa aku jadi kayak babu banget, kayak ape banget, gedek. Iya, bukan babu ya, tapi lebih kayak ngerti loh. Mau syuting, maksa-maksa syuting. Uh -huh. Ayo syuting yuk. Tidur dulu, deh gue dulu tidur, boleh nggak nungguin gue tidur? Kayak Oh gitu -gitu. cantik. Oh iya, hmm. Ya kan pasti banyak yang kayak gitu. Ya iya, iya. Jadi, ya, ya. nah kalau kayak ada ada orang kayak gitu, lebih daripada akunya beban, hatinya gondok, dosa, mendingan gue, ngapa, gue gak gue mau, gue nggak mau ngambil mendingan mendingan lo. Mendingan lo mundur. Iya. Mendingan lo mundur. Mending mundur. Oke, okay. Bill, ini terakhir nih. Apa yang yang lagi pengen lo raih saat ini? yang lagi pengen raih sa saat ini, banyak Kak yang lagi pengen raih saat ini, ya. tapi yang jelas aku pengen orang-orang uh, tahu kalau konten aku itu ya Salma itu tetap Salma, tapi aku ya tetap Abilatan cowok gitu. Ya. Karena aku bukannya aku nggak suka transgender atau kayak gimana, tapi uh, sebuah seni itu ada yang namanya look seperti ini. Kita ya. mengubah karakter tuh banyak. Ya. Nah, jangan sampai orang salah paham kalau Uh, karakter salma ini cewek berarti mereka uh, berarti si Abil ini transgender no yeah. bukan kayak gitu yeah. bukan salah juga memilih transgender tapi yeah. lebih tepatnya aku real laki-laki aku nggak operasi aku pakai wig aku berdandan oh, jadi ini asli ini bill asli lemak kak oh itu lemak lemak oh gitu di create createin aja ini ini sebenarnya ini rock nih, kak. gue masukin kan nggak punya beha oh, nggak punya kembang. Ini kok masuk-masuk ini? lo pakai pakai baju sampai gede-gede banget begini, ada yang jual, ya. Bil? Nah, itu dia. Aku biasanya ngambil dari prelove love, pre -love artis atau pre love dari influencer yang besar big size. Emang ada yang artis yang biasanya gede Biasanya rata-rata uh, ada aku biasa ambil dari Kagita Bebita, uh -huh. dia big size. Uh -huh. Setiap dia MC, setiap dia uh, apapun, pun, bajunya satu dipakai udah kelar udah. Oh, pada belinya di ASOS, jauh misalkan. ASOS mana? luar Eropa sono oh, gitu. Oh yeah. iya. Nah sayang kan kak. Yaudah. Free love. Free loving. Langsung mau muat. Alhamdulillahnya sebadan. Oh. Kalau nggak sebadan ya. Berarti gak. ya perempuan ada lah yang bentuknya kelo ada ya. Jangan salah banyak orang yang suka sama orang gendut. Jangan salah banyak banget fetis fetis cowok yang suka sama cewek gendut. Oh ya. Yeah? Kalian jangan mikir aduh gue gendut gak ada yang suka. No banyak nah. ya orang yang suka sama orang gendut. Oh gitu. Malah mayoritasnya banyak. Jadi sebenarnya ada ada marketnya ya Bil? Ada marketnya, marketnya hmm. beneran serius itu ada marketnya. Hmm. Itu fetis, udah masuknya ke fetis kak. Ya jadi emang emang ya udah emang emang demennya yang gendut. Demennya yang nah, gendut. ada yang kayak gitu. Tapi lo pengen kurus nggak? Aku pengen kurus. Kenapa? Kan lo jualannya di sini. Ya mau bagaimanapun mau jualan aku lakunya lagi gendut kayak begini, ya. tetap kan jaga kesehatan kak. Hmm. Kayak gitu. Emang udah sering sakit bilang? Alhamdulillah belum sih Ya paling pegal-pegal aja gitu <laughs> Ya Allah Akbar ini gue abis Kayak syuting sehari besoknya gue libur gitu <laughs> Tapi ini Abil nih ya Dia pernah pernah ngomong gini Gila ya kak gue ngeliat lu kerja dari pagi sampai malam Kayak capek gitu mm -mm. Capek banget Sampai aku pernah videoin setiap lu keluar keluar butik aja Udah ada yang jentek Ini gimana? Putih aja yang itu putih Anjay Kapan nih gue kayak gitu yeah. Yang ini nih yang Jelek jelek Ntar aja yang itu Yang itu ganti Emang yeah. yang ini Gila ya maksudnya de Baru selangkah Ntar ada lagi bapak-bapak ini. Yeah. La lain lagi masalahnya apa gitu Kok tempatnya kayak begini sih Coba ada yang lain lagi deh Gila ya sesibuk itu ya yeah. dia gitu yeah. Berarti Gue nih yang kayak gini aja Belum sibuk berarti yeah. ja, lu lo, jangan masih, lo, deh lo masih, lo ya, lo masih gitu. banyak Banyak bisa tidur, ya, bisa, lagi -lagi. bisa lemprek, oh. bisa sebat, mm, dua bat, mm, ya kan kalau lu jadi udah jadi gue udah gak udah sempet gak sempet makanya lo butuh gue ya, oh, buat iya iya gue butuh lo buat menghibur uh, ada sesuatu yang baru uh, gitu kan lo siap-siap nih ya, ada produk yang mau masuk ke ceritanya Salma nih beneran nih, yeah. tapi jangan setiap malam suruh datang bawa pisang dong. Ya Masa? kan namanya namanya sahabat. Boleh sahabat sih boleh. Udah jam 12 malam, gua mau pengen, pengen pisang cepetan ya lu datang. Ya kan lu sampai datang rumah gua juga gua welcome. Lu gak lihat gimana gue Mana? etol, kagak gua... ada gue etol sampai gue minta-minta sama orang-orang Gue kepelin tuh duit 2000 biar gak kelihatan Astagfirullahaladzim, mas, ini yang model-model begini yang suka hitungan iya, gimana iya, mau maju nih Bukan, bukan, bukan nah, Yang begini mana mau iya, maju iya, iya. lo begini ya, Maksudnya bukan, kita kan maksudnya tahu gitu Malam-malam mas bawa pisang malam-malam ma Makan kagak sampai sono tidur Tidur gak? Sampai gue bingung gue ya, Tapi ada ngobrolnya Iya ngobrol dikit Iya ada ngobrolnya, kan yang penting ada datang ngobrol Iya, iya Yaudah sekarang nih sebelum kita udahan sama itu di Instagram lo tayang setiap hari apa? Setiap hari kalau aku gak capek di, ada lagi begitu. Ada lagi bagaimana sih? Lu nggak profesional dong lu. Mulai sekarang jangan ada yang nonton sama. Eh, kayak hari kayak gini. Gimana gue mau posting? Lah, kan posting pakai handphone. Emang lu posting gimana ceritanya? Kan SDM-nya baru gue doang, gue yang ngedit, gue yang bikin apa. -apa lu pakai pegawai kan? dong. Yaudah deh besok gue bikin pegawai <ansa�»> deh. <sis> Setiap hari, insya Allah setiap nah, hari. Nah, gitu harus ada waktunya, kayak misalnya. Kalau lo nggak mau lihat, lo pakai aja pantengin Instagram gue. Yes. Jadi lu lihat tuh, iya ye posting jedar, yes. surprise, surprise. Bidupnya. Ya udah jangan Butuh emosi. Butuh kejutan. Jangan emosi. Yeah. tahan. Pintu atas satu telah. Dibuka. Enak ya dengar suaranya. ya ya. Enak ya. <laughs> kayak gitu, jadi kayak setiap hari aku posting, yeah. setiap jam 6 sore. Yeah. Oke, ini sekarang ini kan gue undang lo nih mm -hmm. di Pak Gun Podcast. Mm -hmm. Gue pengen lihat masak lo di YouTube kayak gimana. Kalau sampai yang nonton podcast ini jelong, nggak mm -hmm. ada yang nonton. Ya jangan gitu dong. Wah udah, gue kecewa banget. Iya deh. Ini gue gua, gua janji sama lo ya. Kalau sampai tayangan yang ada lo nya ini bagus, gue kasih lo 5 juta. Bagus sih nih. Ah, lah. 500 ribu orang. 500 ribu. Tapi kalau di bawah 500 ribu, lu bayar gue 5 juta. Allah Akbar. Setuju? Dari nyesel dia, nyesel deh tadi gue ngomong deal? sejam nih. Oke okay ya, kalau di 500 juta, eh 500.000 ribu yang nonton, gue kasih lu 5 juta. Kalau oh. lu gak sampai target, lu harus bayar gue 5 juta. Oke, okay? see you next time. Oke? Okay? eker, eker, eker.